Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs. Kembali lagi di vlog kita Rian Domek. Diwawancara nih gue sama dia nih. Yoi, sekarang gantian aku yang wawancara Doni. Mau tau wawancaranya tentang apa? Tentang diet. Ini bukan karena dendam kemarin diputer-puter ngedrift kan? Enggak. Ini karena kenapa pengen ngebahas masalah diet? Karena banyak banget pertanyaan. Waktu itu sempat insta story Doni, kok bisa sekurus ini sekarang? Dan banyak banget di DM, kak gimana caranya biar dietnya berhasil sih segala macem. Termasuk saya juga lagi mau diet. Bukan lagi mau diet, emang lagi proses diet. Dan lagi agak gede spread, kok gak turun-turun ya? Gila lo, udah gak makan ini, udah gak makan ini, segala macem. Sedangkan dia, coba lihat sekarang. Tapi lihat kan tersiksanya pada saat awal-awalnya. Awal pasti semua seperti itu. Gak ada hal yang dapat semudah mungkin, gak ada. Oke, tahan jawabannya karena akan ada 8 pertanyaan. Iya, ada nyiapin pertanyaan. Karena bakal ada 8 pertanyaan dari saya untuk suami saya yang sudah berhasil diet. Gitu. Soalnya diet ini jujur nih panutanku. Keren. Jadi enggak usah ngeliat orang lain lagi, suami sendiri udah berhasil, jadi ngeliat suami sendiri aja. Oke. Mari kita mulai guys. Pertanyaan pertama. Siap? Iya, oke, ayo. So, baik. Gimana caranya bisa nurunin 18 kilo dalam waktu setengah bulan? Yang pertama semua dari niat. Niat itu penting banget. Tapi niat kan biasanya kadang-kadang udah terpikirkan, tapi kan debu. Besok lupa. Kita mulai masukin mindset. Mindset lo harus berubah. Dan lo harus punya target. Dari mindset itu akan terus nge-push diri lo. Ya, makanya gue bilang kenapa harus ada target. Target itu yang ngebuat kita pada tanggal segini nih, gue udah harus gini. Dengan misalkan kayak gue kemarin tanggung jawabnya, ya pekerjaan gue di seni, di TV. TV sekarang kan melebar. Aslinya ketemu orangnya kurus, tapi TV lebar. Karena memang ya seperti itu. Karena ya, di kamera itu kan semuanya itu naik 5 kilo. Kayak gitu. Ya, pokoknya intinya awalnya niat, mindset yang harus dirubah. Semuanya di mindset. Karena kalau misalkan memang cuma niat awalnya, apalagi ngerasain awal sakitnya, awalnya itu semua bla bla bla. Terus udah. Mulai dari situ tuh akan gagal. Tapi kalau misalnya mindset atau bekerja nih, mindset otak itu kan emang organ utama di dalam tubuh kan. Kalau misalnya mindset tuh bilang, "Oke, gue bisa, gue harus." Tapi pas nyampe ke sini, pas nyampe ke badan, males. Nah, kalau itu tuh itu konsekuensi. Setiap apapun yang kita lakuin enggak mungkin langsung. Berkali-kali gue bilang, mie instan, 5 menit kan ngerebusnya. Enggak ada yang namanya langsung makan. Enggak ada. Enggak ada yang instan semuanya. Semuanya butuh proses dan butuh pengorbanan kayak ya. Setiap manusia itu badannya beda. Dan lu sendiri, masing-masing individu itu sendiri yang tahu badan masing-masing. Maksimal badan gue ini semana, kayak gimana, dan apa. Aduh, gue udah mulai kayak gini. Lu yang ngebaca sendiri, lu harus baca situasi sendiri. Jangan sampai lu over, dan akhirnya nanti malah sakit. Walaupun memang akan ada sedikit sakit yang gue ngalamin itu. Karena dulu aku sempat nyobain untuk diet ya. Diet, terus gitu. Ini cerita sih, pengen banget diet. Selama 5 hari nge-gym full, non-stop, cuma minum susu itu ya? Enggak, cuma jus-jusan doang, buah-buah segala macam. Tapi kondisinya punya mah. Akhirnya gak lama, hampir tipes. Itu ada trik ya, tapi nanti. Oke. Pertanyaan kedua. Apa itu? Terus gimana cara mulainya dan apa yang dirasakan? Oke. Setelah mindset semuanya udah, ya, gue harus melakukan seperti itu dan harus punya keinginan yang kuat ya, tekad. Karena ya gue berpikir syuting ini buat gue, pekerjaan gue
gue harus ngejaga karir gue. Ya tanggung jawab sebagai seorang laki-laki terhadap keluarganya. Ya gue sayang sama karir gue. Itu mindset gue kemarin. Jadi awal itu gue udah mulai start besokannya. Awal gue bangun pagi, mulai dari makan. Makannya cuma apa sih ya? Kayak waktu itu kayak mungkin cuma sayur-sayuran, selalu sayur-sayuran, selalu sayur-sayuran kayak siang. Oh, sempat miso soup doang. Oh ya, itu awalnya. Itu yang first time. Jadi pagi miso soup, siang miso soup, udah malam gue gak makan. Guys, tau gak miso soup itu cuma air. Siwit. Air. Air. Terus udah gitu kayak ditabur. Pernah beli miso soup kan cuma air, tahu tipis doang sama siwit. Dan itu dia makan itu berhari-hari dan itu makan siang. Padahal kan makan siang itu kan butuh tenaga, ya gak sih? Dia cuma makan itu, jadi jatuhnya cuma makan air berhari-hari. Dan pada saat itu memang gue push olahraga. Gak nge-push sih sedapatnya waktu, karena gue kan tergantung dari schedule syuting. Kalau misalkan memang dari pagi gue harus berangkat dan pulangnya malam, ya udah jangan. Pokoknya disempetin aja olahraga tuh, ya cuma lari seblok apa, seenggaknya lu keluar keringat pagi atau nyuci mobil atau apapun itu. Kalau bisa sih itu sebelum lu sarapan pagi. Gitu. Coba bayangin deh nyuci mobil full pas lagi matahari pagi sambil jemur anak tuh. Itu ngeluarin keringat banget. Keling. Tapi worth it. Oke, miso soup sampai sekitar 2 mingguan ya. 2 minggu 3 mingguan. Dan di situ gue ngerasain konsekuensinya. Rasanya apa? Makan gituan terus cuma sayur. Itu pun ya, ada di mix sih, sama kayak kadang gue tuh makan favorit gue tuh capcay, gado-gado, karedok. Hanya itu yang gue makan. Paling sesekali gue ya makan daging kayak sop daging, tapi gue bilang ke abangnya baikin sayurnya ya, jadi kuahnya bener-bener abis, karena itu nikmat banget. Karena hal yang biasa itu jadi biasa, tapi hal yang gak biasa itu kan jadi biasa, akan jadi luar biasa maksudnya. Gitu terus ya konsekuensinya itu. Nah, awal-awal yang tadinya makannya udah kayak babi buta. Nanti tunjukin ya saja foto-fotonya perubahannya. Awal-awal makan yang babi buta, segala macam dimakan, nasi padang dimakan, apa segala macam dimakan. Terus tiba-tiba gali jadi embe, makannya sayur mulu. Rasanya gimana? Perutnya gimana rasanya? Ini normal di dialamin di perdietan tuh, awalnya pasti sakit banget, pasti sakit banget dan perih banget. Apalagi gue itu orang yang suka online Mobile Legend atau WoW atau game online itu setiap sebelum tidur. Dan sebelum tidur gue makan besar biasanya luar tidur, dan itu yang bikin gemuk. Jangan pernah lu coba sebelum tidur lu makan. Di atas jam 12 makan. Lu makan. Kecuali kalau emang pengen gendutin badan ya. Ya, kalau pengen gemukin itu enggak apa-apa. Dan ya Indomie itu is the best. Indomie goreng itu is the best. Gue nyekalah sama itu, makanya gue sampai menghindari tuh. Kayak gimana tuh, Bi? Setiap di rumah gue goreng Indomie, dicabut. Keluar rumah. Coba bayangin. Ya, karena bau burung kayak apa kek? Karena baunya kan semriwing serumah gitu kan. Lu bohong, kalau lu ada orang di sekitar lu nih makan Indomie goreng terus lu gak pengen, bohong. Iya. Itu enak banget. Yang bikin masuk surga, beneran. Beneran yang bikin masuk surga. Oke, pertanyaan ketiga. Penanggulangannya maksudnya kayak penanggulangan pada saat lagi perih banget, lagi otomatis kan pasti misalnya udah mulai malam tuh. Kan malam kamu udah perih, gak makan kan? Sampai migrain. Gue mengalami migrain sampai hampir seminggu. Karena setiap malam gue makan biasanya. Dan itu jadi gak bisa tidur biasa. Pasti orang yang diet apapun pas mau tidur tuh kayak lo susah kongsing, nyari ya? Aduh, kesana salah, kesini sarap, perut kerucukan, terus perih. Akhirnya sampai migrain. Tapi ya lo selawan itu. Ya kalau gue sih pribadi minum obat, nggak minum obat migrain atau apa gitu. Ya paling sih kalau gue sih cocoknya Ponstan ya. Tapi jangan makan obat itu tanpa ada yang masuk, seenggaknya kayak
setidaknya apalah, nyemil apa dulu gitu, nyemil ya? Apa dulu gitu, baru minum obat itu kalau misalkan lu udah nggak kuat banget. Dan gini ya, ini diet menurut gua, ada yang lebih ahli kan dokter ini itu, pasti ada benar ada salahnya. Ya kalau gua sih, segimana mungkin kembali ke awal, ke mindset, dan lu tahu diri lu sendiri. Oh, ini udah maksimal, tubuh gua udah nggak kuat. Dan penanggulangannya adalah yang terbaik, lu buat teh manis hangat, banyakin gulanya. Karena kan ini bisa dibilang kayak diet keto ya. No karbo. No karbo sama sekali. Gua gak makan nasi, gak makan tepung-tepungan. No gula. No rice. Udah, gua selalu minum es teh tawar. Kalau di lokasi gua suka banget sama es teh. Ya, semenjak gua diet ini, gua pindah jadi es teh tawar. Gitu. Dia belum benar no gula sama sekali. Padahal kan badan kita kan butuh karbohidrat dan gula kan sebenarnya. Yeah. Itu yang bikin kita lemas ya nggak sih? Mm-hmm. Nah, kalau untuk gini, ada orang punya, ya tadi balik lagi ke badannya masing-masing. Tapi kan biasanya banyak orang punya mah, apalagi mah kronis. Di sini gue menyarankan, bukan iklanin, memang gue pun konsumsi itu. Jadi gue setiap bangun pagi itu gue selalu minum jeli gamat. Baik itu gua, untuk lambung sih. Iya, karena tripang itu kan dia memperbaiki sel-sel tubuh, apalagi lambung lu tuh kayak kelapisin gitu. Dan yang ya memang gua pun gak menyangka, ini pun saran dari orang tua kan yang ngasih tahu, minum ini deh Doni kalau misalkan memang punya mah. Dan sampai sekarang alhamdulillah gua gak ngerasain mah sama sekali. Gua sehat-sehat aja. Ada luka cepet sembuh, dan gua kan alergi tinggi sama seafood yang enggak fresh. Kalau muka gua hancur tuh pasti habis makan seafood. Tapi gua suka banget makan telur. Sama telur kuning telur. Terus kayak buah anggur dia enggak bisa. Ya udah. Alah, kayak dia enggak ini aja habis makan seafood bonges juga mukanya. Tapi enak. Enak. Asal sekarang gini. Saran kalau mau makan seafood ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita ke restoran, mau tahu restoran itu enak apa enggak, lihat dari ramenya kan, ya enggak sih? Tapi kalau restoran seafood, kalau udah rame, yang udah-udah nih ya sama kita nih, karena kita alergi seafood yang kurang bersih, karena dia rame, otomatis kan ya kalau di logika kita, fresh, dia masaknya buru-buru. Jadi jatuhnya ada beberapa yang kayak amis, masih kayak apa gitu segala macam. Atau udah di kulkas, itu gua gak bisa udang yang udah dikulkasin itu, pasti akan nongol paginya tuh itu. Jadi kalau misalnya emang ya emang udah tahu restoran itu enak, cari hari pas di saat dia nggak rame, nah itu dia pasti akan masaknya dengan serius dan dengan benar gitu, kayak gitu itu. Pokoknya intinya kalau yang kayak kita harus picky banget ya. Iya, kita yang tahu diri kita sendiri. Itu. Dan tadi gue udah kasih tahu ya untuk yang punya mah kayak gitu-gitu mungkin. Untuk lo ngulangin rasa perihnya apa segala macem, lo minum jeli gamat itu deh. Itu sangat berguna buat tubuh lo. Dan ada satu lagi rahasianya, kenapa gue bisa secepat itu turunnya. Nanti. Apa yang dilakukan? Start di awal, makan sayur-sayuran. Only sayur-sayuran, pagi, apapun pagi. Itu. Untuk pagi? Untuk pagi ya. Minum breakfast aja, telur. Tapi karena telur gue gak bisa setiap hari, alergi telur atau sosis nggak apa-apa, gue masih makan pagi-pagi. Tapi lu kurangin size-nya dulu perlahan, sehari, dua hari, tiga hari. Kalau lu dari awal langsung lu geber, hari ketiga juga udah semuanya butuh step by step. Udah siangnya mungkin gue bisa ganjil dengan kelapa, apalagi kelapa hijau itu detox, itu bagus banget karena kelapa itu ngebuat perut kita kenyang. Setelah lu minum langsung lu habisin, membuat perut lu kenyang, itu bisa bertahan beberapa jam. Pas sore, ya makanan favorit gue sekarang capcay, karedok, gado-gado, sedangkan jam segitu susah kan nyari yang namanya. Jadi siang kamu gak makan, cuma kelapa hijau doang? Enggak. Udah hanya kelapa aja, kelapa. Dan tapi itu bisa kali ya kalau misalnya mau di switch kayak misalnya siangnya. Kan siang kan butuh energi yang banyak nih. Misalnya siangnya makan sayur-sayuran atau gado-gado segala macam, atau enggak kalau di switch malamnya baru yang kelapa, bisa enggak?
boleh aja, justru detox di malam itu malah lebih baik sih, karena tubuh kita itu lebih bekerja, lebih menyerap semuanya pada saat bekerja pas tidur, pas tidur. Jadi bangun baru keluar tuh di kencing gitu, di urin kita, ya gak sih? Iya, tapi ya jangan lu minum kelapa terus karena lu pusing lu minum Ponstan, masuk rumah sakit lu. Gak boleh. Oke, pertanyaan kelima, ada obat pendukung gak? Obat pendukungnya tadi itu jeli gamat, karena itu dari Tripang, lo boleh googling itu khasiatnya apa. Ini bukan ngiklanin ya, sama sekali nggak ngiklanin, karena itu yang gue minum dan gue hampir seminggu 4 kali atau 5 kali. Pernah juga full day gue minum teh pencahar, itu lo bisa cari di Century, Watson, di apotek-apotek sih, di apotek-apotek ada sih bilangnya. Oke, kita sebutin aja ya. Namanya specialty. Tapi itu ada stepnya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kalau gue untuk nyaranin, untuk di awal lu beli yang hijau dulu. Ya, karena memang mulesnya itu bikin perih. Dan gue sangat menyarankan minumnya sebelum tidur. Jangan pernah pagi hari atau siang hari, nanti pada saat lo aktivitas yang ada lu, gimana ke kamar mandi? Aku membutuhkanmu. Karena mulesnya memang... Tanya kamar mandi 1 kilo, mampus lo. Ah, ngantrinya kan. Aduh, aduh. Keburu kecepirit. Baru ngomong. Jadi, pada saat subuh lo kan ngerasain kontraksi. Kita kan mulai beraktivitas. Bangun subuh, itu kontraksi, langsung ke kamar mandi, pure keluar semuanya. Makanya pagi gue bilang minum jeli gamat. Karena setelah perut kosong tuh di pagi hari. Kalau bisa sih olahraga dulu, lari dulu, atau nyuci mobil, atau nyuci motor, itu kan keluar keringat. Keluarin keringat. Keluarin keringat dulu, baru makan. Gitu. Makannya ya tetap ya, mbek. Mbek, sayur. Buah juga nggak? Buah terkadang, karena bosan nggak sih kalau setiap hari capcay lagi, karedok lagi, miso sup lagi, sop daging lagi, ya pasti di switch sama kayak buah. Kalau gue sih suka pir ya, pir atau ya jambu. Dan gue juga cari tukang rujak aja kalau gitu. Nah itu sama gini, pasti kita ngiler karena lingkungan. Di lokasi syuting gue itu tukang jajannya segabrok, wuduh, enak-enak semua lagi. Gue gendut somai bewok, mie ayam itu, ah itu enak-enak semua beneran. Ya cheating boleh tapi sedikit. Contoh, gue makan ngeliat kru-kru yang lain pernah makan bakso di set, dan gue suka bakso. Gue pesen bakso tapi hanya sawi dan togenya aja dengan kuah bakso itu. Atau mungkin sekali setelah lewat 2 minggu lu boleh nyolong kayak sekali gitu, satu bakso cobain deh ya, satu kunyah yang lama. Dinikmat. Lu nikmatin. Itu nikmat banget. Udah. Oh, pernah di rumah lagi pengen masak mie instan nih. Pas buka. Lagi-lagi. Terus di gitu. Kok ini kok bungkusnya udah kebuka. Pas dilihat kok cuma mie-nya doang. Bumbunya mana? Bumbunya enggak ada, guys. Ternyata dia cuma air sama bumbu, sama bumbunya doang. Sama putih telur. Mie-nya gak pake. Sama pernah. Cuma pengen ngerasain rasanya mie instan. Sama pernah gue saking pengennya mie goreng. Yang lain semua makan mie semua, mbak semua makan mie. Ini juga nih satu nih. Sampai dicengin, Pak, gak bakal naik 1 kilo kali, Pak. Dicengin sama mbak-mbak. Atau gue dipake apa? Kangkung. Kangkung, keluar kangkung. Jadi gue makan kangkung, ya udah kayak makan mie. Kraut, 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 semacam kelinci lah ya. Dan ya balik ke mindset, ini mie, ya, ya udah, gitu. Oke, pertanyaan keenam, gimana cara mempertahankannya? Mempertahankannya, begini, setelah lu sampai ke target. Misalkan contoh, kayak gue 1.5 bulan, berarti itu 45 hari ya. Sekitar 45 hari atau 40 hari.
setengah bulan. Ya, satu setengah bulan kan? Oh iya, satu setengah bulan, maaf guys, diralat. Setengah bulan 18 kilo, waduh. Maaf guys, diralat. Tadi kan pertanyaan nomor pertama itu gimana caranya bisa menurunkan 18 kilo dalam waktu setengah bulan. Tadi kan gak saya mungkin. Ngomong, gak, satu setengah gak bulan, mungkin. Maaf, 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 salah ya. Satu setengah bulan. Masuk rumah sakit. Apa tadi pertanyaannya, dilupa? Gimana cara mempertahankannya? Oke, setelah lo mencapai target, nah ini nih, kayak anak kecil aja, puasa, full 30 hari lo dapat PS. Misalkan contoh gitu ya, pasti semangat kan tuh. Nah, kita punya target nih. Setelah nanti tanggal segini, berat gue udah sampai segini, walaupun masih kurang 2 kilo atau mungkin udah pas, udah, di situ lo akan dapat sesuatu di mana? Di weekend, dalam satu hari lo dapat cheating day. Jujur, sekarang gue setiap minggu, setiap hari minggu gue makan apa aja. Tapi, nah itu proses 2 minggu awal itu yang penting tadi, itu ngecilin lambung sama usus lo semua. Karena biasanya besar, porsi makan besar, apapun dimakan, lambung membesar, usus membesar. Dan selama proses dari 2 minggu itu sampai seterusnya itu ngecil semuanya. Lambung lo ngecil, usus lo ngecil. Jadi lu makan apapun juga gak sebisa banyak yang kayak dulu. Gue sih ngalamin kayak gitu dan tetap sampai sekarang kayak jadi lifestyle gue aja yang udah paling makan cheating day pun apa sih? Spaghetti aglio olio yang gue suka atau Indomie. Udah. Oh, dia pernah cheating day-nya benar-benar kalap ya. Dia udah dia udah sampai target di 70 kilo. Tadinya berat badan dia itu 89 kilo. 89. 89. Tadi pagi gue ngukur 68. Guys, please deh. Turun lagi. Pas 70 kilo. Dia cheating day Indomie 2. Pakai telur, pakai nasi. Ya lah dibacain. Kayak enggak makan seminggu, guys. Gila itu. Goceng lah juga. Megah banget. Tapi that ini Aryani Fitriana apa dia di Corbusier sih? Nanyain dirumus banget kayaknya. Ampun om, dia dibicanda doang ya. Tapi abis itu dia minum apa yang teh pencahar ya? Pokoknya setiap gua abis cheating day, gua minum specialty itu. Dan gua sih udah sampai specialty-nya yang red. Jadi memang gua harus mengeluarkan apa yang udah dalam tubuh gua ini banyak. Gua takut lambung gua membesar lagi, harus keluar lagi paginya gitu. Dan obat pencahar ini gua specialty ini gue menyarankan dari yang hijau ya, jangan langsung ke yang merah. Kalau mau merek lain juga boleh sih. Tapi ya sekarang kayak kamu coba, ya kan? Gimana, coba ceritain. Jadi gini guys, gue juga udah lagi ngikuti caranya Don ini. Udah hampir 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih. No karbo. Gula masih sih. No karbo sama sekali. Terus gitu mau beli specialty yang hijau, terus kata apotekernya biasa marketing coy, kalau untuk yang mah kalau specialty nggak bisa nih, dikasihnya ada merek lain lah gitu kan, dibilang jeli gamat. Terus udah minumlah si teh itu. Maaf ya guys, biaya cuma sekali karena kalau specialty ini memang benar-benar dihabisin. Kalau specialty benar-benar dihabisin, lu ngerasain mulesnya luar biasa sih. Tapi worth it. Keluar semua. Gua ngalamin dari cheating day makan kebanyakan sampai ngerasain makanan tuh enak. Itu keluar dari yang tadi perut. Gua hafal banget perut gua sampai hampirnya kempot. Itu dia ngeluarin semuanya. Dia mempercepat metabolisme lambung untuk ya untuk ngegiling semuanya gitu. Nah, teh yang gua beli itu juga sama ternyata mulus-mulus juga, tapi yang keluar cuma sedikit. Ngapain? Dan teh gue ini harganya cuma 35.000 kalau enggak salah. Murah kan? Dan teh yang gue beli harganya itu 100 di atas dan enggak worth it. Okay. Ya lah, itu nop. Tehnya nop. Nop banget, enggak ngebantu. Oke. Okay. Ketujuh. Siapa inspirasi diet kamu? Aku udah tahu jawabannya pasti. Gue itu memang setiap mau shooting pun gue pasti punya influence untuk karakter gue. Tapi untuk yang benar-benar gue suka banget itu, ya gue suka Christian Bale,
sama itu juaranya sih. Iya sih, karena setiap film beda-beda. Dia film apa yang adiknya boxing itu badannya habis karena di situ fighter. Iya kayaknya deh. Fighter atau Warrior ya? Bukan Warrior, si Tom Hardy. Fighter kalau enggak salah deh. Yang Warrior juga dia kurus kok. Main, enggak Warrior kan Tom Hardy sama enggak main di. Oh iya. Jadi ke Christian Bale lagi. Dia itu bisa dengan cepat menurunkan berat badan dan gue bilang, ya inilah seorang aktor. Aktor itu ya sesuai keinginan, sesuai cerita. Ya dia harus ngelakuin itu, dia yang dicerita yang adiknya itu boxing itu dia. Dia user banget dan pemakai itu narkoba dan akhirnya badannya habis banget gitu gue nontonnya. Ini gimana caranya kayak gini? Itu terus di next film dia tiba-tiba badannya harus yang jadi banget. Ini juga Tom Hardy juga di Ben lu lihat kan The Dark Knight Rises ya kan? Gede banget badannya. Gede banget. Abis itu dia syuting Warrior atau Warrior dulu tuh kalau enggak salah di antara itu badannya yang kurus jadi. Dan di Dark Knight Rises itu juga Christian Bale itu yang pas dia dibuang ke lubang yang dia harus keluar dari lubang itu tuh itu badan udah digemuk sampai habis kan. Dan setelah gua googling caranya dia bla bla bla, ya beda tipe kalau dia tuh dengan hanya makan apel sehari mungkin kayak IU diet kali ya. Kayak lagi gitu, booming gitu. Itu yang K-pop itu. Kalau gua sih jujur gua gak kuat kayak gitu karena ya gua bapak anak dua, kita bangun setiap hari pagi ngurus anak dan setelah itu beraktivitas entah sampai malam atau kayak gimana. Ya dengan yang gue jalanin aja gue sempat mau pegang setir mobil itu kayak tangan gue gak ada powernya. Apalagi di lokasi sekarang syuting setiap hari fighting. Lihat sendiri dong. Tapi itu sih, jadi keluar keringet. Saya gak bantu dia juga tapi ya jadi bikin agak lemes juga dikit sih awal-awalnya. Yang tadi gue bilang 2 minggu pertama sangat nikmati. Ingat tujuan lo gitu. Sempet nih ya mau sharing dikit, ini sempet agak-agak desperate juga nih. Kok nggak turun-turun ngikutin caranya itu awal Doni. Pasti sumpah desperate banget, udah ngikutin banget acaranya Doni, kok nggak kurus-kurus, tetap stuck di situ, turun sekilo naik lagi, turun sekilo naik lagi. Ini timbangan sensi sama gue apa gimana sih, gue gak ngerti gitu kan. Sampai beli timbangan lagi. Terus udah gitu ya apa salah, perusak ya. Terus udah gitu akhirnya liat-liat di YouTube apa segala macam, ada lah yang namanya IU diet yang K-pop itu yang tapi kayaknya baru kemarin deh itu. Ya gak tahu deh. Ya gak tahu deh tuh, pokoknya dia cuma makan pagi apel, makan siangnya sweet potato, ubi manis, malamnya protein shake. Terus sempat tanya, Bi kalau aku kayak gini gimana? Pingsan sih pasti. Ya juga sih. Dan itu ternyata pas banyak searching juga sebenarnya tidak disarankan sebenarnya, karena itu benar-benar ekstrim banget dan cuma untuk 3-5 hari. Emang sih turunnya langsung 5 kilo pas segala macam, cuma baik lagi tahu badan sendiri. Gue tahu kayaknya badan gue nggak akan kuat daripada gue tipes, anak-anak gue terlantar. Mindset. Jadi mendingan gak usah. Akhirnya gue mencoba untuk yang gue mendingan diet yang jangka panjang tapi sehat buat gue. Gue masih ada tenaga segala macem. Pekerjaan jalan. Itu. Ya betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Udah berapa kali diet kayak gini? Ini kedua kali. Dulu gue sempet sampai 90 berapa dulu ya. Itu badan gue kayak gede banget. Kayak piglet lah. Itu gede banget. Dan gue harus turun itu dalam jangka waktu cepet juga. Tapi ini ekstrim sih, gue gak menyarankan ini. Karena pada saat itu gue pun jalaninnya tapi harus diburu-buru banget sih waktu itu. Iya diburu-buru banget, karena cuma seminggu dua minggu jedanya. Itu per 15 menit gue lari satu blok. Sampai rumah duduk, minum miso soup. Gue lakuin itu selama 2 minggu. Dan itu turun 2 minggu itu bisa 10 kiloan, 10 kilo sampai 13 maksimal. Tapi lu harus ngeluangin waktu lu selama 2 minggu itu untuk kosong. Per 15 menit lu lari atau lu push up atau lu sit up atau lu plank. Dan plank gua sangat menyarankan itu.
karena itu irit waktu, lo bisa lakuin sebelum lo mandi. Tapi kalau keringetan jangan langsung mandi ya, itu bahaya buat jantung. Plank itu bagus banget. Jadi ya disempetin aja, seperti tadi gue bilang tuh, olahraga disempetin aja, jangan dipaksain, karena badan lo sedang proses ya pelan-pelan mengecilkan semuanya gitu. Nanti kalau terlalu di push yang ada lo kolaps masuk rumah sakit gitu. Lihat kan tangan gue tuh si kecil banget, ya gak sih? Asli. Tapi jadi habit sih, dan gue jadi kebiasaan sekarang. Ya sekarang kan aku aja cuma makan, gue beli gado-gado makan paling setengah habis. Gado-gado juga jangan pakai lontong ya, sama aja bohong. Iya, gado-gado ketoprak atau apalah. Gak apa-apa, tapi bihun juga kan itu ada tepung berasnya apa segala macem ya, sebisa ya, mungkin dihindarin. Sekarang sih gue udah makan gorengan lagi, makan gorengan udah gini gitu. Dan semalam pizza aku makan ya kan. Tapi sih tadi bangun beratnya 68. Turun lagi 2 kilo, guys. Padahal makannya lagi. Enggak 2 kilo dong, kemarin 69, sekarang 68. Baik, kemarin 70. Berat turun ya, lagi. Ya kemarin 70 karena kemarin main Tamiya kan tuh dari pagi sampai siang. Gua lupa makan, cuma minum air putih, udah nyeting Tamiya. Akhirnya baru makan lagi sore. Dan itu cuman pangsit rebus ya. Ada bakmi GM tuh, pangsit rebus itu juga boleh, gak apa-apa sih. Yang pangsit yang rebus itu ya itu bolehlah buat ngerolling makanannya aja supaya lo gak boring setiap hari. Masa harus capcay terus, gado-gado lagi, karedok lagi. Yang penting rebusan. Oke guys, kita udah ngebahas semuanya tadi. Pokoknya thank you banget untuk selalu ngeliat vlog kita, keluarga kita. Pokoknya kalau ada info-info penting atau ada update tentang Iskoalia atau kita akan sharing di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, tekan tombol loncengnya. Itu semua gratis. Please subscribe. Oke deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.